Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prabowo dari Jalur Bonsai. Kali ini akan meliput bahan-bahan mamai bonsai-bonsai kecil seperti ini contohnya. Ini bonsai-bonsai kecil mamai-mamai ya. Jenis mustam. Mustam ini karakternya bagus. Ada kerowak-kerowaknya juga. Barang-barang kayak gini kita jual dengan harga 100.000 ya. Bagus, nanti kalau pakai pot keramik bagus. Kita coba lagi meliput yang lain ya. Mulai dari sini, ini ada serut anu. Ada serut antik ya. Nah, ini ada serut gaya antik. Oh, ini pucuknya sudah tunas ini. Ini kita jual dengan harga 100.000. Untuk pengambilan banyak nanti bisa anu, bisa dinego ya. Ini ada gulgum ini, gulgum mantung ya. Kecil. Ya kurang lebih tingginya sekian. Nah, ini harga 75.000. Ini juga ada serut, bagus serutnya. Ini harga 100.000. Ini juga ada mustam ya, mustam, bagus ini. Tinggian sekian ya, besar ini, lumayan. Karakter tua ya. Ini juga ada ini waung ini. Waung tapi belum disambung. Ini ada keringannya juga di belakang. Untuk harga waung ini 75.000, nggak pakai mahal ya, mahal-mahal. Kalau di pot di anu ini udah bagus nih, kanan kirinya oke. Ini kayak mustam, mustam kecil kayak gini ya, harga 50.000 aja. Sudah kondisi subur ya, semuanya kita ambil yang kondisi sudah hidup. Ini ada rukem, ada rukem. Ini ketinggian sekian ya. Nah, ini ketinggiannya. Buat mame-mame ini. Nanti karakter pohonnya juga bagus. Ini rukem ini harga 50.000, enggak apa-apa ini. Nah, ini ada serut juga. Harga 75.000. Ini ada kibesi. Ya. Kibesi ini daunnya kecil ya. Kecil tapi mengkilat ini. Orang biasa nyebutnya santiki gunung. Karakternya tua, karakternya tua. Harga 50.000 sudah bisa diambil. Kayak ini serut ya, karakternya keroak gini. Keroak gini, kecil juga sih, buat melengkung nanti. Sekitar 25 cm ya, masuk small ini ya. Harga 75.000. Ini juga ada serut. Ini juga ada serut ya. Ada serut. Ini ada mustam ini udah. Baru dapat, tapi akarnya banyak ini. Betulan belum tunas. Ini juga ada serut kecil. Nah, serut kecil-kecil. Mame-mame ya, karakternya bagus, tua ini. Harga 50.000. Ini ada mustam ya, mustamnya karakternya bagus ini, mustam. Tinggal ngawatin ya, tinggal ngawatin, gerakannya juga enak. Harga 75.000. Ini juga ada mustam lagi. Mustamnya udah subur ya, udah rawatan lama, karakter tua ya, keroak-keroak ini ya. Kecil tapi keroak-keroak. Kalau kita pakai pot keramik cantik ini. Harga 100.000. Ini juga ada mustam lagi untuk mame-mamenya ya, kecil. Harga 75.000. Ini juga ada mustam. Ya, ini pohonnya kayak gini. Harga 75.000 nanti ya, murah-murah ya. Ini ada sisir. Nah, sisirnya cantik. Harga 50.000. Ini juga ada sisir. Ini ada sisir ya, cantik sisirnya.
harga 50.000. Ini ada serut ini, sudah rawatannya. Ini nanti dibersihkan bagus. Tampak gerakannya. Harga 75.000, ini juga ada sisir lagi, keroak-keroak ini kecil. Bagus. Harga 50.000. Dan banyak sekali. Ini juga ada ini bahan-bahan kita ya. Kalau kita liput satu-satu nanti bisa juga saya. Enggak apa-apa. Ini ada asem Jawa. Iya, asem Jawa ini. Kondisi subur. Harga 100.000 saja. Karakter tua ya. Ini ada sisir. Harga 50.000. Ini ada serut ya, baru tanam ini, tapi enak ini gerakannya ini serut ini. Harga 75.000. Ini ada mentaos. Mentaos ini ada batunya ini. Nah, ini ada batunya ini. Batu. Ini bisa disambung sama si Anci ya. Enak ini. Potong segini udah ngepen banget ini. Harga 50.000 saja. Sangat murah. Ini juga ada serut lagi, harga 50.000. Ini ada mustam ini. Nah, segini mustamnya. Karakternya tua ya. Karakternya tua. Harga 100.000 ya. Ini ada mustam kayak bunjin, kakinya bagus loh. Harga 100.000. Kalau bahan serut kayak gini kita jual murah-murah aja, 50.000 aja kita lepas. Ini juga ada serut lagi bagus, karakter tua ya. Ya ini perbandingannya. Harga 100.000. Sini juga ada lagi serut, bisa dibuat kayak punjin ini ya. Harga 100.000. Ini ada wahung. Wahung ini bukan serut ya, wahung. Sudah mulai tunas-tunas. Harga 50.000 untuk wahungnya. Ini ada gulgum. Ada gulgum ya. Gulung mantung ini ya. Segini ngerap ini. Kayaknya ngerap, karakternya tua ya. Harga 100.000 ya. Ini juga ada serut ini ya. 50.000 aja ini. Serut-serut kecil-kecil. Ini juga ada mustam lagi, karakternya tua. Harga 100.000 ya. Keroak-keroak ini. Ini kalau ini diambil ini keroak-keroak ini. Keroak-keroak banget ini. 100.000 saja, sangat murah pemirsa. Ini ada lagi anu marnengan ya. Marnengan. Lumayan besar ini. Harga 100.000 sudah syukur ya, mulai tunas-tunas. Ini ada iprik. Iprik kayak-kayak punjin. Lumayan tinggi ini, sudah sambung sama anu ya. Iprik lilin ya. Ini juga ada sama iprinya. Antik kayaknya. Cantik. Meliuk-meliuk. Harga 100.000 saja enggak apa-apa ini untuk ipriknya. Wih, kan ini pot dirawat bagus, potnya juga bagus, ini cantik ini. Ini ada serut. Harga 50.000. Ini ada iprik juga ya. Harga 100.000. Ini ada mustam. Mustam. Mustam harga 100.000. Ini ada kemuning. Ya, ini ada kemuning mikro Jepang.
Ini ada kemuning mikro Jepang. Nah, kemuning mikro Jepang harga 100.000. Nah, ini kebetulan kita gak sengaja nih, kebetulan ada kedatangan tamu dengan dari Mas Sujud ya, dari channel Bapak Pak Punggul ya. Iya Mas Sujud ya. Dari channel Pak Punggul. Nah, ini bisa juga nanti berkunjung ke channelnya Bang Jud ini ya. Jadi channel Pak Punggul juga mengupload bonsai-bonsai kadang-kadang ya. Nanti bisa dibantu subscribe juga untuk channelnya Pak channel Bang Punggul, Pak Punggul. Nah, ini ibrek ya. Ini ibrek di batu ya. Ini pasangan tapi sudah kaki-kakinya nancep ya. Kayak gini kita jual dengan harga 100.000. Ini juga ada mustam. Ini mustam ini cantik sekali. Mustam ini belakangnya ada batunya. Ya, jadi dia gendong batu gitu. Nah, ini mustamnya gendong batu ya. Harga 100.000 saja sudah murah-murah. Ini ada kemuning. Ada atau nanti kalau misalnya kan dari pemirsa ada yang menghendaki bisa langsung langsung japri aja atau bisa kita bisa kita videokan atau VC langsung ya. Ya ini kayak serut-serut kayak gini harga 100.000 sudah subur ya. Kondisi subur karena ini menjelang musim kemarau ya, kita usahakan yang sudah tumbuh ini ya. Kalau bahan ya kita belum bisa ya. Ini ada kakas ya. Kakas sudah sambung Sianci. Karakternya bagus. Harga 100.000 saja. Ini ada Serpin 1000 bintang. Kayak buncin kecil. Cantik, kaki-kaki bagus. Harga 75.000 saja. Untuk mustam kayak ini juga bisa 50.000. Enggak apa-apa. Ini banyak sekali mustam-mustam 50.000-an. Obral aja ini ya. Nah, kayak ini harga 75.000. Nah, gitu. Di sini juga ada serut meluntir-meluntir gini. Harga 75.000 ya. Ini ada wahung ini. Wahung yang sebagian sudah disambung sama sama sancang ya. Ini ada karakter keringnya. Kita jual dengan harga 100.000 saja pemirsa, sangat murah sekali. Kita lihat lagi untuk yang lain ya. Lihat lagi ya, di belakang kita ini juga ada serut-serut lagi. Ini ada sisir, ini ada mustam di atas batu nempel dia. Oh, asik sekali, nancep ya, alami dan original dari hutan terus diambil sama batunya gitu. Dan kayak gini harga cuma 250 pemirsa, sudah di pot cantik ini. Cantik sekali. Di sini juga ada lagi ini kemuning atau orang nyebutnya jenar. Nah, kaki-kakinya mantep banget ini. Kaki-kakinya mantep banget. Harga 150.000. Ini juga ada lagi marnengan ya, mirten atau marnengan atau hoki anti lokal ya. Karena bukan import ya ini. Daunnya kecil mengkilat. Ori di atas batu ini nancep nih. Original, batunya asik juga, batunya neping-neping. Wah, iya, asik sekali. Dijual dengan harga 200.000 pemirsa, sangat murah sekali pemirsa. Karakter batunya ini, karakter batunya. Dan ini juga ada serut underrock ya. Nah, kondisi subur tinggal ngawatin ya. Woi, nancep dia. Nancep original. Nah, kita kedatangan tamu Mas Hendro. Selamat sore Mas Ben. Selamat sore. Iya, lagi mantau-mantau bahan bonsai ini di jalur bonsai. Waduh. Ini ada lagi pemirsa. Ini ada mustam ya. Mustam original di atas batu pemirsa. Wih, istimewa sekali mustam. Ah, ini juga kita kedatangan tamu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Johan. Iya. Iya. Alhamdulillah. Nah, monggo. Nah, ini sahabat-sahabat jalur bonsai ini. Untuk mustam ini tadi ya, kembali ke mustam tadi ya. Nah, ini ketinggian batu sekitar 40 sampai 50 cm.
berat ini Pak. Ini diharga dengan 400.000 ya. Itu wahung. Wahung ya. Ya, nanti siap di anu sambung pucuk sama anu sancang di prema ya. Cantik sekali. Banyak sekali bahan-bahan dan teman-teman dari sahabat-sahabat jalur bonsai ini pada berkunjung sore-sore main gini. Ini ada serut ya. Serut ini keropok ya, kayak apa ini? Keropok. Karakter tua banget pemirsa. Wih, istimewa ini. Karakter kakinya ini ada kaki-kakinya besar banget di sini. Kakinya kanan kirinya oke. Ini panjang pot sekitar 80 sampai 1 meter ya. Ini kita bisa lihat belakangnya, tampak dari belakang ini bagus. Nah, ini tampak belakangnya. Ini kita jual dengan harga 300.000 saja pemirsa. Sangat murah sekali. Dan ini barang-barang dari titipan sama pembeli-pembeli kita ya. Dari viewer yang sudah ngedil, terus banyak yang dititipin gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Insya Allah kita amanah ya untuk pembeliannya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, gitu, karena sangat membantu sekali untuk kelanjutan channel kami. Di sini juga ada lagi nih. Ini namanya serut. Serut di atas batu. Cantik sekali. Ini sudah rawatan sekitar 2 tahun ini. Wah. Nunggi watu. Ini original ya, batunya original semuanya. Kita jual dengan harga 400.000 saja ini pemirsa. Sangat murah sekali. Sangat murah sekali. Oke pemirsa, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya, di video-video kami selanjutnya. Kita besok akan meliput anu ya, meliput yang kecil-kecil di atas batu ya. Untuk besok kita akan meliput yang di atas batu ini. Kita ada kedatangan sahabat-sahabat jalur bonsai Mas Johan sama Mas Hendro ini. Oke, terima kasih pemirsa. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.